Jadi sekarang saya lagi ada di Candi Pelaosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Daerah Jawa Tengah. Yuk kita coba keliling-keliling Candi Pelaosan ini yuk. Apa itu namanya candi yang paling besar di Candi Pelaosan ini. Ini candinya tuh ada dua yang paling besar, yang sebelah sini dan sebelah sana. Yang lainnya cuma candi-candi kecil. Dan ini harga masuknya itu 3.000. Yang dewasa yang dihitung cumanan, yang anak kecil enggak bayar. Setelah muter-muter jauh nih, saya kecapean. Terus di sini itu sebenarnya recommended banget nih Candi Pelaosan ini, dengan harga yang cukup terjangkau dan ini tuh luas banget. Tapi sayangnya masih banyak yang belum dibangun batu-batunya, tapi udah keren lah dilihat batu-batunya aja. Terus ini udah dipagerin, yang besar tuh sudah jadi juga. Terus juga udah ada rumput-rumputnya. Lagi ada di atas candi pelaosannya. Terus candi pelaosan ini lebih bagus karena dikelilingi oleh sawah-sawah. Oke guys, sekarang ini saya nih lagi ada di Candi Pelaosan Kidul yang sebelah sana tadi. Itu Candi Pelaosan Lor. Yuk kita coba muter-muter Candi Pelaosan Kidul yuk. Oh iya, yang ini nih jadi satu, jadinya yang sebelah sini nggak perlu bayar lagi. Jaraknya cukup dekat, cukup jalan kaki. Jadi sudah cukup. Yuk kita coba muter-muter. Oke guys, ternyata tuh yang kidul tuh juga luas banget. Saya kira cuma bagian depannya ini doang, tapi yang kidul tuh kurang anu, apa tuh kurang, cuman baru sedikit yang dibangun, masih bisa dihitung pakai jari. Kalau yang lor kan udah banyak banget, tapi udah bagus lah, masih ada reruntuhannya. Oke guys, mungkin begitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka. Bye!